Kepala Pengadilan Negeri Sinjai dan jajarannya serta para pihak keamanan kepolisian. Terima kasih Pak telah mengawal kami. Kami ingin menyampaikan aspirasi kami, pernyataan sikap kami terkait persoalan ini untuk melanjutkan orasi ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andi Yusuf adalah duka bagi keluarga, dan ini merupakan sikap kepercayaan sepenuhnya kepada majelis hakim untuk memberikan keadilan seadil-adilnya. Seperti apa Pak tuntutannya Pak? Tuntutan kami ada di beberapa poin, itu memberikan support kepada pengadilan untuk majelis hakim Sinjai memeriksa dan mengadili perkara ini. Yang kedua, mengungkap fakta persidangan yang menyeret bukan hanya pelaku tetapi rekan-rekan dari pihak korban, termasuk meminta kepada majelis hakim untuk membuka rekaman CCTV sebagai alat bukti elektronik yang diasahkan oleh Mahkamah Konstitusi, meskipun bukti elektronik itu tidak atur di UKUHP, tetapi diatur ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadikan itu adalah sebagai alat bukti. Harapannya Pak ke pengadilan negeri Pak? Ya, harapan kami jaksa penuntut umum dan hakim menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!